Karena tujuan dari hidup ini, Adam sendirian di dalam surga. Ditengoknya lah pokok kayu yang sedang berbuah. Apa kata Adam? Oh, betapa indahnya surga. Tapi dunia ini terasa hampa. Akhirnya nampaknya lah seekor merpati sedang bercengkrama. Ternyata hidup ini indah kalau ada perempuan. Maka ditariklah tulang rusuk. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kakinya? Karena perempuan bukan mau dipidak-pidak. Kenapa bukan dari tulang kepalanya? Karena perempuan bukan mau disanjung-sanjung. Kenapa bukan dari tulang ujung tangannya? Karena perempuan bukan mau ditunjuk. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Perempuan itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa dia harus lurus, patah. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Ustaz kalau sampai ikut bini, Ustaz bengkok. Oleh sebab itu maka ini harus pandai-pandai kalian. Jangan terlalu luruskan sehingga patah. Jangan pula diikut sehingga bengkok. Lalu gimana Pak Ustaz? Tanyalah sama pilot-pilot Sukhoi yang terbangnya 5.000 jam ke atas. Tolong dua kita sini, datang kepada Pak Wan Tamrin, datang kepada Bang Haji Abdul Rahman, datang kepada Pak Saleh, datang kepada orang-orang yang ada di hadapan kita. Ini insya Allah mereka yang punya petua-petua, orang tua-tua kita datang ke lembaga adat Melayu. Apa maknanya? Karena ini demi kemaslahatan kalian insya Allah. Makhluk yang berbeda, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Walaupun sama-sama suka telur ayam tapi beda. Yang satu telur dadar, yang satu mata kerbau. Tempat kita ada sapi. Kalau di Malaysia mana dalam tahu? Cik, saya nasi goreng dengan apa? Telur atau kerbau? Nah, maka ada perbedaan. Apa yang mengikat kalian? Yang mengikat dua. Apa dia? Mawaddah warahmah. Apa beda mawaddah sama warahmah? Mawaddah melihat kelebihan, lebih mancung, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik, lebih kaya, lebih hebat, lebih mewah, lebih. Sedangkan rahmah kasih sayang, dulu kau nikahi dia karena kelebihannya. Kenapa dia lebih kaya? Kenapa dia? Kenapa ibu bapak nikahi dia? Dia dulu paling kaya Pak Ustaz. Kenapa tahu? Mampok saya emasnya banyak. Kenapa saya nikah sendiri? Menikahkan harta, harta akan binasa. Menikahkan rupa, rupa akan berubah. Hari berganti, musim-musim berubah. Maka wajah pun ikut berubah. Perempuan ibarat bunga. Bagaimana tabiat bunga? Botok, mekar, harum, kuning, layu, mati. Botok, mekar, harum. Bunga yang tak mati, man. Nih, bunga plastik. Ini lah bunga yang tak layu-layu. Maka sekarang banyak perempuan ingin tak layu, akhirnya mukanya kresek aja seperti dagu kresek, hidung kresek, bahasa kita kresek, bahasa kerennya silikon plastik. Suntik hidung, mancung hidung 2 bulan, habis itu turun kok. Suntik dagu, oh sudah jelas orang Indonesia dagu pendek, ditonton juga akbar. Nol panjang, suntik yang plastik, 2 bulan turun. Hidung turun, dagu turun, tinggal cari sapu, ini di sini. Laki-laki, kalian harus siap melihat istri kalian berubah. Sedangkan perempuan, kalian harus siap menerima perubahan. Kalian cantik bukan karena bedak, kalian cantik bukan karena lipstik, kalian cantik kenapa? Karena wajah bekas air wudu, karena sholat duha, karena tahajud malam. Apa namanya? Inner beauty. Kecantikan perempuan.